Assalamualaikum bosku. Bertemu lagi kita di channel Pusaka Antik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang beberapa manfaat dari batu akik batar lumut bosku. Batu akik batar lumut adalah jenis batu akik yang mempesona dengan wujudnya yang memang menyerupai batu berlumut bosku. Batu akik batar lumut sangatlah unik dan menawan. Peminat batu yang satu ini cukup banyak bosku. Secara alami, batu akik batar lumut adalah batu alam yang berasal dari batuan gunung yang telah mengkristal dalam kurun waktu yang sangat lama. Usia dari batu akik batar lumut sendiri sangat tua, yakni mencapai ribuan tahun lamanya bosku. Menurut sejarah sendiri, nama Batar diambil dari peristiwa besar dari Perang Batar. Pada tanggal 13 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah bosku. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nama lumutnya sendiri diambil dari fisiknya yang terdapat guratan serat menyerupai lumut. Sehingga batu ini dikenal dengan batar lumut bosku. Selain dari fisik yang alami, batu batar lumut memiliki usia yang sangat tua dan memiliki sejarah yang penting. Batu akik batar lumut juga dipercaya oleh orang pada zaman pertengahan bosku sebagai batu yang dapat digunakan untuk azimat atau sarana pegangan untuk keselamatan diri, termasuk juga dapat melemahkan orang-orang yang hendak melawan mereka bosku. Maka oleh sebab itu batu ini disebut sebagai batu batar lumut, yaitu batu yang berkekuatan besar. Batu akik batar lumut sendiri termasuk salah satu jenis batuan akik yang tercipta secara alami dan memiliki tuah atau energi yang alami pula bosku. Namun sebagian orang yang percaya terhadap hal-hal gaib meyakini bahwa batu ini memiliki tuah dan bisa dijadikan sebagai azimat atau sarana pegangan. Berikut ini adalah beberapa manfaat atau khasiat dari batu akik batar lumut bosku. Untuk yang pertama, sarana melemahkan orang yang berniat buruk. Yang kedua, terhindar dari gangguan makhluk halus atau jin yang jahat. Yang ketiga, sebagai penolak dengan hal yang berhubungan dengan ilmu hitam bosku. Yang keempat, sebagai sarana menambah aura pengasihan dan harismatik. Yang kelima, sebagai sarana kerezekian dan tolak balak. Tentunya masih banyak lagi manfaat serta khasiat dari batu akik batar lumut bosku. Namun perlu diingat juga bahwa kesemua manfaat tersebut tak lepas atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Batu akik yang berjenis batar atau hematit banyak ditemukan di Brazil, Australia, Meksiko, Amerika, dan di wilayah pegunungan yang sering terkena banjir lahar selama ratusan tahun. Jenis batu ini juga banyak ditemukan di Indonesia, bosku. Batu batar sebenarnya masuk dalam kelompok mineral yang mengandung unsur besi dan aluminium dengan kekerasan 5-6 skala mons. Jika diperhatikan secara seksama, batu ini memiliki serat atau urat-urat seperti lumut kehijauan, bosku. Selain batu batar lumut ini memiliki banyak khasiat dan manfaat, batu akik jenis ini juga sangat fleksibel digunakan. Batu batar lumut dapat digunakan oleh semua kalangan laki-laki ataupun perempuan, baik muda ataupun tua, muslim maupun non-muslim, dan semua kalangan dapat merasakan khasiat yang ada dalam batu batar lumut ini, bosku. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai manfaat dari batu akik batar lumut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap ikuti terus channel saya di Pusaka Antik.